dicoba ini, Pak? Iya, kalau memang anak-anak ini kan memang targetnya belum ada. Artinya mereka perbaiki, mereka punya penampilan, ya, teknik-teknik mainnya, cara mainnya ini yang sekarang lagi diterapin sama dia. Kelihatan sih berjalan, mereka punya teamwork-nya itu jalan. Mungkin bisa dilanjutin, Pak. Terus sebenarnya proyeknya jangka panjangnya seperti apa, Pak? Iya, jadi mereka ini kan punya proyek jangka panjang. Kalau nanti ada yang memang ada yang bagus di sini, itu nanti kan kita ada mereka itu pertama kan di 21 di proyek seperti apa? Kita ini kan punya 21 itu yang target di situ. Setelah 21 mungkin mereka kan ke ISL. Tapi pun nanti kalau ada yang bagus pun akan dipromosikan ke apa ke kita punya proyek yang di luar itu yang pertanian. Sejauh ini udah ada yang menonjol, Pak? Udah ada, tapi dia ada di kelas-kelas ya. Di masing-masing umur itu udah ada 1-2 lah yang menonjol sih. Siapa aja itu, Pak? Mereka bisa disebutin, Pak, misalnya posisinya, Pak? Kan udah ada yang naik dari 21 kemarin yang akademi ini, dia naik ke 21. Mungkin nanti tahun depan lagi mungkin kalau ada yang ini kan mungkin masuk ke ISL dari 21 kemarin dia mungkin ke ISL. Enggak kemungkinan besar juga pemain yang ada ini mungkin kita bisa ada kerjasama dengan klub-klub yang di luar gitu. Nah, itu yang kita ada bina mereka itu. Klub-klub di luar nih? Di luar Jakarta gitu. Oh. Nah, kalau di luar negeri itu kan Pelita udah punya kan. Di Belgia, di Belanda, di mereka udah punya. Dan kemarin pun yang 21 itu kan ada yang kirim ke Belanda 2-3 orang. Siapa aja, Pak, ini kirim ke Belanda, Pak? Saya agak lupa ya, itu yang 21 kemarin. Oh, saya agak lupa namanya orang itu. Ya, itu kan memang target. Ini memang butuh waktu juga sih. Butuh waktu. Memang mesti bilang kalau kerja kelas lah. Yang tidak berhati-hati yang ada di sini. Dan harap sih dari sekian banyak anak-anak kan bisa ada yang main di luar gitu.